Okay, kita tengok nombor 6 eh. Nombor 6 dia kata satu nombor yang hasil tambah satu nombor dengan dia punya 4 kali ganda dia punya saringannya, dia akan dapat 5 eh. Saringan iaitu receptacle eh. Receptacle ni adalah kalau siapa belum tahu, receptacle ni adalah sesuatu nombor didarab dengan apa dia akan dapat 1. Satu, dia akan dapat 1. Jadi mestilah dia darabkan dengan dia punya per ya, dapat 1 lah. Sebab kita boleh cancel. Kalau 1 per 5 darab dengan berapa dapat 1, kita darab balik dengan 5 eh, potong-potong kita akan dapat 1. Itu maksud receptacle ya. Satu nombor didarab dengan dia punya receptacle, saringan dia, dia akan dapat 1. Jadi mari kita andaikan. Kalau kita andaikan satu nombor ni sebagai X, yo X ditambah dengan X ditambahkan dengan 4 kali ganda dengan dia punya receptacle. Receptacle ini di nombor tadi, receptacle dia adalah dia punya per lah eh. Ini punya ni akan dapat 5. Ini receptacle tadi eh. Ini ada saringan dia. So kita solvekan, kita akan dapat X tambahkan dengan 4 kali 1 4 per dengan X. Ini kalau kita pergi sebelah akan jadi tolak eh. Ok, untuk naikkan X tu kita darabkan semua term dengan X. So kita kita darabkan dengan X ni semua term, kita akan dapat X kuasa 2 tambahkan dengan 4 tolak dengan 5X 41 40. Itu dia eh, kita dah tak ada pembawah. Jadi kita susun balik bentuk umum ni ke depan. Ni kita dah susun ni itu. Okey, so kita boleh cari nilai X. Ni 4, ni 5, 1, 4 negatif. So kita akan dapat X negatif 1 atau X 4 sama kosong. Maka kita dapatlah nilai X tu adalah 1 atau 4 eh. So itu je soalan nombor 6 ni eh. Cuma masa cikgu ajar dulu, ajar dia ada student mungkin tak faham apa maksud saringannya eh. Saringan adalah dia punya sesuatu dia punya satu nombor yang dia darab dapat 1. Itu receptacle. Okey. So okeylah eh, share video cikgu ni. Nanti cikgu buat soalan nombor berikut.